الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil al azim amma ba'du qala musallim rahimahullahu ta'ala wasma inni azkuru laka auna faidatan dengarkan olehmu sesungguhnya aku akan sebutkan kepadamu di sini akan satu faedah wa alam ketahui olehmu anna su'ala bahwa bertanya Anil muskilati tentang segala sesuatu yang muskil, yang sulit, segala sesuatu yang sulit, sulit masih samar. Itu kalau kita bertanya tentang sesuatu yang sulit, yang masih samar, yang muskil-muskil, itu dalam agama kesulitannya itu sama dengan ardu marodil kolbi ila tabibi bagaikan mendatangkan sakit ya, hati Ini ya. hati hati yang sakit oh, kalau hati sakit namanya apa liper ya, ya. ila kepada dokter atau juga kolbi kita artikan jantung Bisa juga kita artikan jantung mendatangkan sakit jantung kepada dokter. Jadi, kalau kita bertanya dalam urusan agama, urusan yang susah, yang sulit, muskil masalahnya, masalahnya masalah yang muskil yang susah, samar itu seperti mendatangkan penyakit jantung kepada seorang dokter. Lihat ya, jantung itu gimana kalau dalam penyakit organ tubuh kita termasuk di antara penyakit yang berat. Salah-salah obat fatal. Dan umumnya orang kalau penyakit jantung udah selalu minum obat terus ketergantungan. Artinya apa ini penyakit kronis? Ar maksudnya apa? Dianalogikan kepada dalam masalah agama. Bertanya tentang segala yang sulit dalam urusan agama. Masalah-masalah agama seperti sakitnya mendatangkan ya penyakit jantung kepada seorang dokter, ada orang sakit jantung, kita berobat, ya, ente, kalau udah sakit jantung, udah siap-siap aja, ya, <t> ada satu kejadian yang sangat unik, ya. saya sedang bicara seorang yang sedang sakit jantung kepada ya sahabat si anu dia seorang rektor. Kita lagi bicarakan seorang rektor. Ini saya bicara dengan mahasiswa. Rektornya dia. Saya dosennya. Saya sedang mengomong, membicarakan tentang kebaikan rektor itu. Masya Allah, orangnya baik sekali. Cuma sayang sudah tua dan berpenyakit dan sakit jantung. Saya lagi bicara sama dia. Saya katakan, itu sakit pertama kita rame-rame doain. Alhamdulillah Allah. Ya, Allah sembuhin penyakit kedua ya, saya cerita tuh sama itu mahasiswa di satu tempat penyakit kedua alhamdulillah ya apa yang kedua kali kita ramai-ramai doain alhamdulillah Allah sembuhin. Terus saya bilang sama mahasiswa itu sekira mengatakan ini belum yang ketiganya. Tapi yang ketiga jantung biasanya lewat. Saya bilang begitu. Jantung biasanya lewat. Dengar kabar yang ketiga jantung biasanya lewat. Enggak lama enggak hitungan menit. Enggak hitungan menit itu datang berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia profesor doktor kita nggak tahu tuh ya beliau padahal yang sedang saya obrolin akan kebaikannya nggak kedengaran sakit enggak Artinya ini kita bicara tentang kronisnya penyakit jantung, kerasnya penyakit jantung. Saya katakan yang ketiga biasanya lewat kalau jantung. Enggak keburu kita doain lagi. Sudah lewat duluan. Enggak lama dari ngomong saya itu langsung datang SMS berita duka cita. Subhanallah, betapa enggak kagetnya saya tuh. Baru saya ngomong kayak begitu. Bukannya nyumpain, bukan. <guluh> gitu. yeah. Jadi, masalah yang sulit dalam agama itu seperti itu. Masalah yang sulit dalam agama seperti itu, jadi jangan sembarangan dalam masalah agama. Jangan asal jawab-jawab aja kalau belum yakin. Jadi, pertanyaan yang sulit dalam agama ibaratnya seperti penyakit jantung: kita ingin mendatangkannya, ingin berobat kepada seorang. Dokter, Oh kamu udah penyakit jantung, jantungan kamu ya, ada, baik-baik dah. Apalagi udah disopak ya, <laughs> disopak, ya. siap-siap dah. Gitu, ya mudah-mudahan kita sehat semua, Amin ya allah. Baca aja, dia usama tekunin itu di antara, ada di antara ya, amalan untuk sehat selalu. ya, usama amalin dengan penuh ketekunan, kesungguhan, penghayatan. Amalin. Tidak ada yang menyambungkan kecuali Allah. Minta sama Allah. Wal jawabu lahu sa'yun li dan jawaban baginya adalah usaha untuk memperbaiki ya, penyakitnya, maksudnya untuk nyembuhin. Ya, jawabannya begitu, sembuhinnya, sembuhinnya susah. Penyakit jantungnya sama, ya, jawabnya susah dalam masalah urus ya, agama. Wa'lam ketahui olehmu, an mardo bahwa orang-orang yang jahil yang sakit itu hati mereka. Jadi kalau ada orang bodoh ya sakit itu hatinya. Jadi orang bodoh sakitnya itu hatinya. Orang benar dibilang salah. Orang benar dibilang salah. Seperti sekarang ini kan begitu. Jadi yang sakit apanya? Hatinya. Wal ulama wal ulama atibau dan ulama ya ulama atau jahil adalah dokter-dokternya. Jadi ulama itu dokter-dokter hati. Hormatin, sayangin, jagain. Bukan di musuhin hati-hati kalau kita sampai-sampai musuhin ulama. Man azantuhu. Siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, kekasihku ulama maka aku umumkan dia untuk perang. Jadi Allah marah banget. Wal alimun nakis la Orang alim yang kurang ilmunya dia enggak dapat bagus di dalam mengobati. Jadi tidak bagus terapi pengobatannya. Orang alim tapi kurang ilmunya. Maka enggak bagus terapi pengobatannya. pengobatan hati. Makanya biar banyak ilmunya ngaji biar tekun. Ngaji terus. Apalagi banyak pengajian di kita, umpama di dekat kita. Ngaji. Apalagi belum ada yang hatam, apalagi paling kagak minimal satu fan ilmu satu kitab yang lengkap paling kagak itu jangan sampai kagak mau belajar udah jadi guru ngaji nggak mau ngaji akhirnya ilmunya serba tanggung ibarat tokoh mau beli kurang. Beli ano enggak ada, Pak. Maaf, Pak. Ya. Besok beli lagi enggak di situ? Kagak. Dipilih yang mana? Ya toko yang lengkap. Makanya jangan marah kalau dia ya pindah dari kita. Ya karena nggak lengkap tokonya. Makanya lengkapin. Ya. Wal alimul kamilu orang alim yang sempurna ilmunya banyak ilmunya la yu aliju kulla maridin tidaklah ia mengobati ya menerapi pengobatan setiap orang sakit kenapa ya sibuk ya belum nih belum nih belum nih nggak mungkin semuanya kepegang Bahwa yu'aliju bahkan dia yang mengobati man yarju orang yang berharap ke mulutmu, menyerap was menerima pengobatan pengobatan kebaikan perbaikan orang jadi yang mau aja yang mau berobat sama dia kalau ngaji kan begitu kita ngajar yang mau aja, yang gak mau ngaji ya jangan diajarin. Ya. Yang mau ngaji ajarin, yang gak mau ngaji ya jangan diajarin orang gak mau ngaji. Jadi kita kalau ngaji itu namanya apa ya? Lagi berobat. Ya, kalau ngaji itu lagi pengen berobat. Karena dokter itu ati, uh, ulama itu atibah. Jadi ketika lagi diobatin sakit marah jangan jangan marah lagi diobatin ya ama dokter sakit dokter gimana sih ngobatin ya kagak sembuh ya biarin aja karena kenapa sakit karena emang lagi sakit coba kalau nggak sakit sakit nggak Enggak. lagi diurut untuk kang urut selayo dipegang sakit banget. Kenapa? Yang mau lagi sakit. Terus aja urut. Ntar juga lama-lama nggak -lama, sakit. Kenapa? Udah sembuh. Ini ngambek, ya. kagak datang lagi. Eh, itu berarti sakit terus, kagak sembuh, sembuh. Lukanya terus menganga, takutnya jadi menganga terukannya Kalau seleo jadi dalu selewoknya. Wa iza kana ilatu muzminatan dan apabila ada penyakitnya itu penyakit yang menaun, penyakit kronis au amikon, akiman atau penyakit mandul la taqbalul ilaja yang enggak menerima pengobatan artinya udah enggak bisa fa'adha qatu tabibi fihi ayakula ada layak malul ilaja. Walat astagil pihi bimudawatih. Fa fi maka, ya. Pandainya seorang dokter padanya, ya, kepandaian seorang dokter padanya atau juga diartikan, ya dokter yang pandai boleh begitu juga. Ayakula dia berkata, Haza layak baru ilaja ini nggak nerima pengobatan. Jadi dokter yang pandai begitu ada orang mandul pengen berobat. Jangan akal-akalan ya deh. Oh ini sih gampang. Udah banyak yang pada sembuh. <g Gian> Jangan sampai sesuatu yang kita kagak bisa ngaku bisa jangan sampai bohongin pasien jangan sampai sama dengan kita ngajarin ngaji ini kan bicara ngaji ntar gak bisa sabar aja eh ada contohnya nggak ntar gak bisa sabar aja ikutin aja ngaji mau begitu. Tapi kalau kita enggak punya ukuran, ya kita harus punya ukuran secara zohir baru katakan sama dengan kita besok datangnya ke rumahnya, insya Allah, insya Allah tuh maksudnya datang. Kita punya ukuran bakal datang. Jangan sampai kamu Ya, kalau ngajarin orang kan sampai ngobatin, ngajarin orang karena dia nggak ngerti, ya. ya kita ada tujuan kita, tujuannya apa? Supaya dia berlama-lama ngaji sama kita, ya apa? Ngajarnya ngajar nahu cuma seminggu sekali, orangnya masih baru, bisa bukan kira-kira? Enggak bisa. Kenalan enggak apa-apa. Kenalan sama ilmu naho. Kenalan aja. Kenalan. Fa la tastagil fihi jadi bilangnya kayak begitu, enggak bisa, bilang enggak bisa. Jadi kalau enggak bisa diobatin, bilang kagak bisa. Jangan kagak bisa dibilang iya bisa, padahal kagak bisa. Bilang enggak bisa, kalau begini enggak bisa. Kalau tak stabil maka kalau gitu jangan kamu sibuk padanya dengan mengobatinya Nah, Mandul mau enggak ya. nah, nah, bisa. Kenapa li anna fi tadi al umri karena padanya dapat menyanyikan umur. Suma kemudian ketahuilah wallahu wa a'lam misawa.